Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih dari lanjutan video yang kemarin naik Prima Jasa dari Bekasi ke Singaparna. Sekarang saya sedang berada di Terminal Singaparna bersama Mas Rizky Yawan. Ini mau lanjut. Lanjut kemana, Mas? Dari mobil yang masjid dulu ya? Iya, masjid dulu. Terus masih makan. Masih bingung mau lanjut mana nih? Antara Garut atau Tasik ya? Masih bimbang. Masih bimbang. Lihat, apa? Mau ke Tasik takut tidak dapat mobilnya itu. Iya pasti, kalau nggak Prima Jasa Budiman, kalau nggak doi ibu. Ini tujuan Bekasi, siap berangkat ini. Sukabumi Garut, ini Sukabumi Garut apa? Singaparna. Singaparna ya? Ada ya? Biasanya Sukabumi Garut. Ini Prima Jasa, tujuan Bekasi. Belakangnya Avanti H7, depannya biasa. Tarifnya naik 30.000. Normalnya 60 berarti ya? Kita mau lanjut ke masjid dulu, masjid. Masjid besar Singaparna. Apa? 60 ya? Oh iya 60. Terus panduknya. Yuk kita lanjut ke masjid dulu. Oke teman-teman, tadi kita habis makan, habis sholat juga. Nah ini mau lanjut lagi ke Garut. Kita, nah itu terminal Garut di sana. Nanti kita akan cari-cari bis yang ke arah Garut. Syukur-syukur dapat Prima Jasa sih yang tadi itu. Tarifnya 15.000. Ya kita lihat lah. Garut kan Mas? Garut. Yoi. Yuk. Nah ini kita udah tiba di Terminal Singaparna. Oh ada tuh, kayak masih lama itu. Tuh gitu. Aduh, terlalu nge-zoom. Nah ini ada Prima Jasa sama Karunia Bakti. Ini tadi kita naikin masih? Gak tau. Kayaknya sih yang kita naikin di belakangnya kayaknya. Ini sampingnya kayaknya. Iya, tadi nggak ada tisu tempat tisunya. Nah ini ada dua pilihan ke Garut, ada Karunia Bakti sama Prima Jasa. Mana? Oh, naik ini. Kita naik ini sampai Garut, yuk. Tarifnya bayar di dalam. Aduh. Garut.
sini aja deh. Nah ini kita naik colokannya. Udah skip sini. Ada itu? Gak ada. Depan doang. Depan aja. Nah kita udah berada di dalam bis Karunia Bakti. Nah ini tarifnya. Ini tarif normal. Ini tarif yang naik nih. Ke Singapura Garut 15.000. Tarif normalnya 12.000. Ini konfigurasi seatnya 2-3. Non toilet tapi smoking room di belakang. Untuk jarak antar seatnya. Nah ini untuk kursinya nih nggak bisa dimundurin ke belakang. Paten dia. Nggak bisa dimundurin reclining seatnya. Dan kerennya lagi ini ada. Nah ada USB port mantep. Jadi bisa sambil ngecas. Yuk. Kita tunggu sampai nanti. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah berangkat ke arah Garut. Bis ini mengakhiri perjalanan di Terminal Bekasi. Selamat tinggal Singaparna, sampai berjumpa di lain waktu. Kedua kalinya saya kesini dan sempat singgah di sini juga tadi. Mantap sih. Dan ini untuk tiketnya kalian bisa beli langsung di dalam bis. Tarifnya murah, bisa sambil ngecas lagi. Ada USB portnya. Gokil sih. Waktu tempuh dari sini ke Garut kurang lebih 2 jam. Jadi bisa kalian gunakan untuk istirahat lah. Nanti kita bikin tripnya dari Garut ke Jakarta. Mantap ini. Terakhir saya ke Singaparna belum ada bis ini waktu itu ya. Bis ini belum beroperasi waktu itu. Saya naik yang Karunia Bakti sih kemarin. Terus dari Singaparna lanjut ke Tasik naik Elf. Kemarin masih ada Saluyu Prima dari situ Singaparna. Sekarang Saluyu Prima udah dibuang kemana tuh tadi? Garut kok nggak salah. Dan ini bisnya menggunakan sasis Hino RK8. Masih belum air suspensi, belum dilengkapi dengan air suspensi. Jadi suara suspensinya bisa kalian dengar sendiri. Ya walaupun itu tapi tetap nyaman kok menurut saya. Nyaman sih. Udah saya mau tidur dulu ya. Nanti kalau mau nyampe Garut saya record lagi. Dadah. Sep. Nah ini berangkat dari Garut membawa 5 orang penumpang aja nih. 1, 2, 3, 4, sama saya 5.
pagi kita tiba di terminal Guntur Garut. Ini udah jam 4 sore. Kita akan tiba di terminal Guntur Garut. Kita siap-siap untuk turun. Tadi mantap banget itu. Udah penuh cas belum kayak di penuh pesawat ini lama ya lama penuh ya. Di dia Tasik via Singapura. Tasik via Singapura tujuannya full Tasik. Oh iya, markirnya di Tasik dia. Iya, tujuannya ke Tasik Bata, tapi dia lewat dari sini. Oh itu iya mana. Jangan gitu, kelintas lima gitu. Masuk lagi, nggak makan, kadang pop mie doang. Cemilan banyak kan sih gitu. Ikut lagi. Kesini 2 jam. 2 jam ya? 1 jam nih, 1 jam setengah. Tapi rasanya lama banget. Jadi kan berangkat 2:30 sampai jam 4. Makan. Semarang berarti lewat. Masuk. Atau kan ini bilang kan? Iya nyebrang. Jeka. Awas pakai setir ya. Grumeng.
Sampai juga di Terminal Guntur Garut. Jam berapa ini? Jam 5:30 sore. Keren kapan? Apa? Bak yang abu-abu. Juga. Berarti perjalanan 2 jam ya? 1 jam setengah. Oh, 1 jam setengah. Kita masih belum tahu nih mau lanjut naik kapan nih. Enggak ada putra utama lagi. Ya? Nah, ini bisa melanjutkan perjalanan sampai Terminal Bekasi. Jadi dia checkpoint dulu di sini. Nah, ini Karunia Bakti Garut Cikarang masuk. Nah, 12. Berarti checker dia tuh di situ ya? Damri ya? Di agen Damri. R12. Dah, kita masih belum tahu nih mau lanjut kemana. Ini menarik tapi Cikarang. Tuh di sana ada pilihan bis. Nanti kita cari-cari aja yang menarik. Sekiranya menarik kita naik. Ini suasana sore hari di Terminal Guntur Garut. Sore yang cerah. Jadi teringat trip Damri saya kesini. Damri Tasikmalaya Bengkulu, waktu itu mampir di agen Damri sana. Ini ada Wana Raja Garut Bekasi. Non AC. Wah, keren banget ini. Cuaca hari ini mantap. Ini lega juga nih situ dia. Garut Cikarang, Cilenyi Karawang, R12. Nah, ini shelter Terminal Guntur Garut. Di sana ada Saluyu Prima tujuan Lebak Bulus Ciputat. Ini Karunia Bakti R18 tujuan Garut Cikarang. Eh, Karunia Bakti berapa ini? Oh, Garut Labuan. Iya. Mantep nih. Coba tapi Labuan ya. Dari Labuan naik Murni deh. Oh, ini 22. Nah, ini jalan nih dia nih kayaknya. Garut Bogor. Naik pola, Mas. Garut Bogor. Prima Jasa Garut Bekasi. Garut Labuan, Karunia Bakti. Ya ini Garut Bogor. Ternyata unit ini buat besok pagi jam 5:30. Waduh, gagal deh. Ada 3 tuh di belakangnya baris. Ternyata yang itu buat besok pagi jam 5:30 tadi udah dibilang sama krunya. Unik apa nih, Mas? Enggak mau yang putih. Karobek. Warna raja dikasih tuh. Mau. Tunggu dia di starnya. Starnya mana, Mas? Ini. Saluyu. Saluyu bisa sini kamu. Mau nyoba Saluyu apa? Taman. Hah? Puncak ya? Gasin dah. Tanya yuk, jalan nggak? Tuh baru datang tuh bis medium mesin depan. Ini yang terbaru nih kayak. Mau nanya dulu. Kayaknya. Iya, tapi seru. Pas Rebo tapi. Walah gasin lah. Gas gak? Wah, ini dia nih. Saluyu Prima.
suasana ruang tunggu di terminal Guntur Garut. Bersih terminalnya. Ada TV juga untuk hiburan. Ternyata di sini ada loketnya juga, tapi percuma aja kayaknya. Percuma ada loket. Kita beli di dalam bis. ARJ tujuan Garut Bandung. Ini Saluyu Prima yang terakhir ini. Tadi udah berangkat yang sebelumnya. Masih bingung ya naik apa nih? Ini buat besok semua 3 unit berarti. Wow. Wah, ini tarbakin dari sana. Keren ini. Oh, ini yang tadi baru sampai. Nah, gini. Aduh, depan penuh. Wah, Iba Putra. Tanya dulu. Ini yang tadi yang tadi di Singaparna ini. Ini jalan enggak ini? Jalan kan. Hah? Jalan. Tuh. Enggak jalan kata dia. Dia nanya. Bagus sama dia. Ini udah jam 5 sore. Dan kita masih bingung mau balik naik bis apa. Dan ini buat besok pagi katanya, Garut Bekasi. Ini kurang tahu deh, kayak besok pagi juga. Itu buat besok pagi. Kayak itu di ujung tuh Saluyu yang terakhir tuh. Ini masih bingung banget ini. Ini suasana sore hari udah sepi sini. Sisa-sisa bis perpalan deh buat besok. Nah, penasaran saya kembali ke Jakarta naik bis apa? Jawabannya ada di video selanjutnya. Terima kasih.